Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan video Kak Adi. Melanjutkan tema tanaman, subtema hari ini tentang tanaman sayuran. Hari ini kita akan menggambar aneka macam sayuran. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, selamat datang ya. Terima kasih sudah klik video ini. Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika Kak Adi upload video terbaru. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat menonton. Semoga terhibur. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung saja kita mulai. Buat sebuah garis agak miring. Garisnya dua, ya. Jaraknya di sini kecil, kemudian di bawah melebar. Hubungkan dengan garis melengkung. Selanjutnya, ini juga dihubungkan dengan garis melengkung. Di tengah di sini, kayak ditambahkan huruf V, lalu kita tarik garis ke samping, ini juga ke samping, hubungkan ke atas. Kita buat tangkainya. Selanjutnya, di ujung gambar ini, kayak ditarik garis, miring ke kanan, ada dua, lalu kita hubungkan. Kemudian di tengah di sini, kita tarik garis ke samping, miring seperti ini. Satu lagi di atasnya di sini. Lalu ini kita hubungkan ke sini, yang ini kita hubungkan ke sini. Satu lagi di sini, kita tarik garis lagi, lalu dihubungkan ke sini. Nah, ini nanti kita tarik garis seperti ini. Jadilah gambar jagung, ya. Sayurannya Kak Adi akan buat satu atau dua lagi, ya. Kali ini ada di dalam keranjang, ya. Di atasnya di sini Kak Adi akan tarik sebuah garis. Di atasnya di sini melengkung juga. Nah, yang ini dihubungkan. Kemudian dari sini kita tarik garis miring ke bawah, lalu mendatar. Garisnya boleh dibuat satu lagi seperti ini. Selanjutnya kita buatkan sayuran yang ada di dalam keranjang ini, ya. Di sini Kak dibuat gambar wortel lengkung seperti ini saja, lalu kita buatkan daunnya. Silahkan wortelnya mau dua mau tiga, ya, boleh. Selesai sudah gambarnya, ya. Saatnya kita memberi warna. Mari kita warnain sayuran terongnya dulu. Adik-adik siapkan saja warna ungu dan warna putih. Sisakan sedikit untuk warna putihnya, ya.
Selanjutnya siapkan warna hijaunya, kita warni bagian yang di atas di sini ya, kemudian daun yang di sini dan di sini. Kemudian siapkan warna oranye tua, oranye muda, dan warna kuning. Kita warnain bagian wortel dan jagungnya. Kemudian adik-adik siapkan warna coklatnya. Perhatikan warna yang tampak di layar ya. Kita warnain bagian keranjangnya. Selanjutnya adik-adik siapkan warna abu-abu dan warna putih. Kita tambahkan gambar mejanya. Adik-adik cukup membuat sebuah garis. Selanjutnya, mari kita tebalkan garis tepinya dengan warna hitam.
pertemuan hari ini sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi dengan video Kak Adi berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda, gambar yang berbeda. Dadah.